Ya, cash on. Tapi 54,5 udah murah banget. Iya, pajak hidup loh. Iya, pajaknya hidup, dapat SUV. 55. 55. Jangan dong. 55. Bagus kok, bagus beneran. Ya udah biar laku dah. Nah, biar laku ya. Ini biar jadi aja nih. 29,5. Wes, tuh. Kan? 76. Ya udah bolehlah. Langsung diserbu aja sob, ya. Soalnya udah murah banget. 3 juta. DP 3 juta juga. Angsurnya kita di 2 jutaan kali 60. Sobi-sobi sekalian, aduh ini kita ke GAP lagi, hujan-hujan ya. Hujan. Aduh, sampai harus pakai payung, kameramen aja juga sampai payungan, astaga naga. Kok gimana, apa kabar? Baik. Baik ya? Baik. Oke, terus kita doain juga ya sobi-sobi, kita kan lagi pada puasa nih, banyak yang lagi jalanin puasa. Semoga lancar sobi. Ya, lancar. Semoga terus. Bisa tunaikan semuanya sampai nanti lebaran ya. Ya. Oke, ini supaya kita nggak berlama-lama, takutnya hujannya tambah gede lagi. Alamat GAP ini di mana kok? Kita ada di Jalan Kongsi Baru, Kampung Curug, Kelapa 2, Gading Serpong. Kelapa 2, Gading Serpong. Ya. Ah, oke. Okay. Nanti kalau misalnya sobi pengen nge-search, searchnya gimana kok? GAP mobil. Tapi GAP ada dua, mobil. Nanti takut yang di sono. Iya, takut nanti yang WA juga. Aja. WA aja ya. Ya. Nah, WA-nya berapa kok? 0812-500-600-56. Siap. Nah, itu WA-nya Kojimi langsung ya. Ya. Nanti bakal di-share tempatnya di sini langsung sobi. Ya. Nah, oke. Okay. Seperti kita tahu lah, biasa GAP, kalau di sini ada garansi nggak, Pak? Kita ada garansi tidak bekas tabrak dan tidak bekas banjir. Oke. Okay. Kalau garansi dari showroom sendiri? Ya, itu aja. Cuman itu aja ya? Ya. Oke, okay. Ya udah nggak apa-apa. Nah, kalau penjualan gimana, kok? Penjualan ya pernah ada aja lah. Keluar ke ini? Keluar pulau segala? Oh, bisa? Bisa ya? Nah, kayak tadi ada yang ke sini tapi belum deal dia. Oh, dia deal, minta ya? Dia kalau jadi minta dikirimin ke Bangka. Oh gitu. Ya. Kalau pengiriman gitu nanti pakai ekspedisi kali ya? Ya, pakai ekspedisi. Siap, berarti nanti ada biaya sendiri ya. Lagi ya? Oke dah, nggak apa-apa. Kita nggak lama-lama, Sobi ya. Soalnya benar-benar kita takut hujan deras lagi. Langsung aja kok. Ini ada Vios. Vios. Apa nih? Vios E. Vios E. Manual. Matic. Oh, Matic. Ya, Matic 2013. 2013. Kilometernya di 90-an. 90 ribuan ya? Ya. Mau di cash-in berapa nih kok? Cash kita dibuka di 124. 124? 115 kali ya kok ya? Belum. Belum? Belum. Ini samain aja yang sama yang tadi nih. Dia belum deal soalnya. Oh. Yang tadi berapa tuh? 119. 119? Ya, net. 118 deh kok. Nggak bisa. Satu lagi. Nanti orangnya it komplain itu. Ih, nggak apa-apa. Coba suruh. Nanti dia suruh foto aja, suruh balik lagi. 118 kok. Jangan lah. 119 net udah. 118 tengah deh. Jangan, jangan. Yang, aja, yang ini jangan deh. Yang ini jangan. Serius. 119. Ya udah. Oke. Okay. Kita ikutin. Takut si Kojimi nanti diamuk. Iya. DP angsuran kok. DP-nya kita di 3 juta. DP 3 juta? Ya, angsuran kita di 2,8 jutaan kali 72. Kali 6 tahun ya? 6 tahun. Tapi DP-nya kecil banget ya, 3 ya, juta. Iya, 3 ya? Juta. Dihabisin aja apa kok? Jangan. Jangan? Jangan. Kita itu udah net semua. Kalau untuk harga kredit. 1,5 gitu nggak bisa kok? 2,5 lah ya, kita gitu. 2,5? Boleh, 2,5 nggak apa-apa. Soalnya deal. Masih kurang lagi, Sobi. Lumayan. Receh pun saya perjuangkan, Sobi. Ini ada APV kok? Kita APV GX manual 2015. Oke, kilometer berapa kok? Kilometernya 90-an. 90-an juga? Ya. Dengan cash-nya? Cash-nya kita buka di 110. 110. Lempengin aja kali kok. Berapa? 100. 103 ya. 103? Nah. 101. Bagus kok, kembar. 101, Sobi. Dapat APV masih mulus. DP angsuran berapa? DP-nya kita di 3 juta. Angsurannya di 2,6 jutaan kali 72. Nih, DP-nya udah yang terbaik nih ya kok, ya. Yang ini. Ya udah enggak apa-apa. Ini soalnya dari tadi itu sana 2 jutaan, ini juga 2 jutaan. Ya. Kita coba lihat lagi nanti. Ke sebelah lagi kok. Frit. Wah, ini ada Frit. Banyak yang nyari juga nih. Frit apa nih kok? Frit PSD. PSD. Matic 2013. Oke, okay, kilometernya berapa kok? Kilometernya 120-an. Oh, lumayan ya. Ya. Wajar lah. Mobil ya. Enak. Mobil enak. Cash-nya berapa kok? Cash-nya kita buka di 150 nego. 150? Iya. 139 kali kok? Belum. Masih 140 lebih nih. Ya udah 140 aja kok. 147 lah ya.
Oh iya jangan dong kok, dikit banget. Ya, udah mepet ini. 143. Jangan. 146 deh. Ya udah aja sih, 145 kok. Jangan. 145.500. Ya udah boleh. Yang penting depannya 145. DP angsuran. DP-nya kita di 3.500. Wih, kecil banget. Oke. Okay. Ya, angsurannya kita di 3,4 juta kali 72. Oke. Okay. Ya itu kecil banget loh, 3 jutaan udah dapat free coy. Mantap. Kita ke sebelah lagi kok. Nah, ini dia yang selalu dicari-cari orang. Datsun Go 3 baris. 3 baris. Manual 2016. Kilometernya berapa kok? Kilometernya 120-an. 120-an. Ya. Cash-nya berapa? Cash-nya kita buka di 79. 79. Angkanya bagus ya. 79. Lempeng aja boleh enggak? Belum, 70 kan? 70. Belum. 71 lah. 77 lah. 77. Ah. Bagus juga ya kembar. 73. Jangan. 77 lah, 77. Bagus, angka bagus, angka bagus. Ayo. 75 nih. Ayo. 75. Bagus kok. 76 lah, 76. 76, ya udah boleh lah. Langsung diserbu aja sob, ya. Soalnya udah murah banget. DP angsuran kok. DP-nya kita di 3 juta. DP 3 juta juga. Angsurannya kita di 2 jutaan kali 60. 2 jutaannya kecil ya? Ya, 20 berapa gitu. Nah, 20 berapa, kecil ya. Banget. Kali 5 6, tahun ya? Ya, 5 tahun. Ini 5 tahun, yang tadi kan 6 tahun 6 ya? 6 tahun, ini ya. 5 tahun, 2 jutaan. Ya. Mantep banget. Ke sebelah lagi. Ada Evalia. Evalia SV Matic 2012. 2012, dengan kilometernya? Kilometernya di 120-an juga. Oke, cash-nya berapa nih? Cash-nya kita buat di 89. 89? 8... 79, bagus kok. Waduh. Biar langsung laku. Belum. 88 lah ya. Wih, masa cuma turun satu kok? Ini udah tipis-tipis. Tipis banget ya. Biar kita bantu Ko Jimmy biar keluar ya. 84 lah kok. 86 lah ya. 85 oke. Okay. 85 dapat Evalia Matic kan kok ini? Matic. Matic lagi. Oke, DP angsuran. DP-nya di 3.500. Angsurannya di 2,2 jutaan kali 72. Wih, 2 jutaan. Dari tadi 2 jutaan ya, semua 2 ya. 2 jutaan semua. Murah-murah. Ayo kita ke sebelah lagi kok. Wih, CR-V Gen 1. Ya. CR-V 2.0 2001 Matic. 2001 Matic pula. Ya. Kilometernya berapa nih kok? 200 lebih ya. 200 lebih. Ya. Legend. Kilometernya. Bukanya 58. 58? Iya. 58. 45 kali kok. Belum. Modalnya belum dapat 45. Modalnya belum dapat ya. Ya udah 50 kok. 56 ya. Wah, 56? Iya. 54 deh kok. 55 lah udah. 54 setengah deh kok. 55 lah. 54 setengah lah. Ya, boleh ya. Sip, 54 setengah. Ini masih bisa kredit? Nggak bisa. Nggak bisa ya, ini bisa. Cash only. Iya, cash only. Tapi 54 setengah udah murah banget. Iya, pajak hidup loh. Iya, pajaknya hidup, dapat SUV. 5. Dan tadi ini ya, cash aja ya, cash. Langsung ya. Ini Sobi juga nggak pusing. Ini masih bagus. Kaleng. Nah, tuh. Mantap. Ke sebelah. Ayla X. 1000cc. Manual 2017. 2017. Kilometer 82.000-an. Oke. Cash-nya di 99. 99? Hmm. 94 lah kalau langsung udah. Jangan. Kok jangan lagi? 97 lah. 9. Ini model baru loh? Iya. 95 udah, 95. Jangan dong. Termurah langsung. Termurah se, apa nih, Kampung Curug. Kongsi baru. 96 lah ya. 96? Ya udahlah, boleh. Soalnya ini yang model baru. Iya, model baru nih. DP angsuran kok? DP-nya kita di 3.500. Angsurannya di 2,1 juta kali 72. Tuh kan 2 jutaan melulu loh dari tadi. Tadi free berapa? 3 juta atau 2 jutaan? Tadi 2 juta. Cuman free doang ya? Free 3 jutaan kan? 3 juta ya, tapi banyak saya salah jutaan. Nanti. Ya kalau 2 jutaan lumayan, nanti diklaim aja sih kok. Oke, ke sebelah lagi ada Avanza. Ya. Wah, ini bakal diserbu nih, udah mau mudik nih. Avanza G Matic 2011. Aduh, G Matic lagi ya. Ya. Kilometernya? Kilometernya 120-an. 120-an. Cash-nya berapa kok? Cash-nya kita buka di 105. 105? Ya. Di bawah 100 deh kok. Berapa tuh di bawah 100? Terserah kok. 98 gitu kok. 99. 98 setengah. Oh kan? Ini tawar lagi kan? Setengah doang kok.
Boleh ya? Boleh. 98,5 dapat Avanza Matic. Sebentar. Ya. Ini oh udah enggak hujan. Udah enggak hujan. Oke. Terus DP DP kita di 3.500. Oke. Okay. Ansurnya di 2,5 jutaan kali 72. Tuh, 2 jutaan lagi. 2 jutaan lagi. Mantep banget. Nah, ini mobil favorit ini. Mobil hobi lah gitu. Nah, mobil hobi tapi murah. Yoi. Tapi ini pasti lebih murah daripada yang dulu. Ya. Itu kan kilometernya itu luar biasa, ya. Bukan biasa, luar ya. Biasa. Udah antik, kondisinya juga antik banget. Ya. Ya Sobi kalau penasaran yang mana sih, coba aja cari nonton deh. Oke, ini Karimun tahun berapa? Karimun GX 2006 manual. Oke, kilometer. Kilometernya 100 berapa sih? 150-an kayaknya itu. 150-an ya. Ya. Berarti ini memang mobilnya dipakai banget. Iya. Case-nya. Yang punya nenek-nenek kemarin. Yang punya nenek-nenek. Mungkin udah turun-temurun kali. Ya. Ini case-nya kita buka di 59. Pajak hidup. Ya emang udah murah sih. Kok jangan ditolak kok. 55 udah. Bagus. Harganya bagus kok. Bagus kok. 55. Jangan dong. 55. Bagus kok. Bagus beneran. Ya udah biar laku dah. Nah biar laku ya. Ini cash juga ya? Cash juga. Cash only. Nah, udah terlalu tua. Iya. Kita ke sebelah. Ini sudah laku. Aduh. Sudah lagi proses kredit. Baru mau semangat-semangat ini Serena udah laku ya. Padahal ini yang bakal dicari-cari ya. Kan ini. Kita ada Baleno lagi, satu di depan. Ada satu lagi di depan. Ya. Nah, yang ini enggak kayak kok? Itu juga enggak ya. Oke, ya udah kita ke depan yuk, Sob. Yuk. Ya, ini ada mobil terakhir. Ada Baleno. Ya, Suzuki. Baleno. Bener-bener ya, udah tua juga masih bisa lari-lari aja mobilnya. Ya. Kuat-kuat semua ini Suzuki. Ini Baleno tahun berapa kok? Baleno DX manual 2000. Tahun 2000. Sesuai namanya ya, Baleno Millennium kan. Ya. 2000, tahunnya 2000 juga. Kilometer berapa nih kok? Kilometer lupa saya. Lupa ya? Lupa saya. Ya udah call aja kali ya nanti. Ya, call aja ntar. Call aja nanti di... Coba lihat dulu berapa? 150-an. Oh, 150-an. Ya, oke lah ya. Oke, mau di cash-in berapa nih? 35. Minus pajak ya. Minus pajak. Oh, pajaknya... Pajak 4 kali. Berapa kali? 4 kali. Pajaknya berapa nih kok setahun? 8.500. Oh, itu hidup semua lah. Hidup semua, udah saya nanya kemarin. 35 ya? Udah oke sih. 30 loh. Biar jadi aja nih, 29,5. Wess! Tuh, kan? Giliran nawarnya nggak dipres, malah diturunin sendiri sama si Koko. Ini gimana? Ya kali-kali lah kita turunin sendiri, jangan dipres mulu. Iya, benar-benar kok. Ya nggak apa-apa, yang untung Sobi kok. Oke, untuk sementara berarti segini dulu ya, Koko. Ya. Nanti kalau Sobi pengen mobil lainnya, mungkin bisa hubungin... Boleh ya, Mato. Nanti udah ada yang keluar, ada yang masuk. Benar-benar. WA saja. Soalnya kan lagi, apalagi lagi udah mau menjelang. Ya. Ini kan komputernya cepat banget. Ya. Nah, kalau misalnya mau booking, bisa nggak? Boleh. Booking fee berapa? Booking fee kita di 1 juta aja. 1 juta aja? Ya. Ya udah, gampang lah kalau begitu. Kalau gitu, makasih banyak ya kok. Terima kasih. Kita udah diundang lagi. Sobi juga makasih udah menonton. Jangan lupa untuk selalu share, like, dan subscribe. Nantikan video kita berikutnya.